guys, assalamualaikum dan selamat sore. Oke, sore kali ini saya mau potong rumput ya. Potong rumput saya menggunakan pisau mesin rumput jenis bulat. Banyak yang meminta saya potong rumput menggunakan pisau mesin rumput bulat dan menggunakan mesin four stroke. Gimana katanya? Aduh, sebetulnya gimana ya? Orang motor rumput menggunakan pisau bulat ini sudah banyak, di channel-channel lain pun sudah banyak. Kenapa juga saya? Ini tadi punya circle potong kayu, saya buka, saya pasang sini, ya. Gak tau lah. Yang penting kita lihat aja ya hasilnya gimana. Terus terang, saya nggak pernah pakai pisau yang kayak gini, ya. Orang minta tuh ada-ada aja. Saya rasa orang tuh ngetes saya itu. Ada berapa orang? 4 orang kali 5 orang. Bang, coba pisau mesin rumput jenis bulat dan mesin four stroke. Aduh. Oke lah, saya coba ya. Terus terang saya nggak pernah pakai pisau jenis macam ini. Jadi harap-harap dimaafkan lah kalau ada kesalahannya. Oke? Pisaunya pendek, jadi lambat. Ini kalau dengan pisau saya yang satu jengkal dulu itu rasa-rasanya panjangan itu pisaunya cuman satu jengkal, jadi lambat ya. Kita coba lagi yuk.
Aduh. Lambat. Pendek. Mungkin ada cara-cara lain ya. Kan saya kan pertama. Atau rumputnya terlalu tebal atau gimana? Ini kan rumputnya tebal. Saya mau coba di sana. Ya. Saya masih penasaran ini. Oke, yuk kita coba sana. Saya mau coba di sini. Kalau di sini senang. Sini kan di kota tinggi, jadi semak-semak kayak gini tuh banyak. Ya. Saya akan coba di sini. Ya mungkin karena saya ya yang jarang, ya bukan jarang, memang nggak pernah pakai pisau macam ini. Tapi nggak tahu lah. Kalau setahu saya pisau bulat ini itu ada empat jenis. Ya. Dan yang ini tuh untuk yang potong kayu sebetulnya. Ya. Nggak tahu lah. Ya kayak gitulah. Tapi akan saya buatkan lagi yang lebih menarik ya.